Salam jumpa kembali bersama kami, Media Teropong Indonesia News yang berpusat di Bondowoso, Jawa Timur. Kata karawitan berasal dari bahasa Sanskerta rawit, yang memiliki arti keharmonisan, elegan, dan kehalusan. Perpaduan suara dari beberapa alat musik seperti gendang, kenong, bonang, kolenang, gamelan, gong, dan lainnya. Dimainkan dengan sepenuh hati hingga menciptakan nada dan irama yang merdu mendayu-dayu membuat hati tentram jika mendengar seni karawitan. Seni musik karawitan di Pulau Garam Madura, lebih tepatnya Kabupaten Sumenep sudah ada sejak zaman dahulu, sedari zaman nenek moyang. Bahkan pada zaman kerajaan pun seni musik karawitan ini sudah digunakan untuk mengisi acara-acara di keraton kala itu. Karawitan merupakan seni musik tradisional yang mengacu pada permainan musik gamelan dan seni musik karawitan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Seperti saat ini, tim media Teropong Indonesia News.com telah menelusuri beberapa seni karawitan Madura, khususnya di Sumenep. Salah satunya adalah seni karawitan dari Desa Prenduan Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep di bawah pimpinan Pak Asmuni yang mendapat julukan Setak Lanyala dan dibantu oleh Ahmad Rifai, Halil, gelandang Ali Maki yang berjuluk Kormisem, Sinden Ning Ernawati, didukung langsung oleh Muhammad Wasil Sesongot Merong dan M. Sawin dari tim media TIN. Dikatakan oleh beberapa narasumber bahwa seni karawitan Sinar Family tersebut sudah berdiri sejak lama dan sudah mengadakan show sampai ke luar daerah Sumenep. Hal ini dikarenakan kepiawaian para pemainnya yang mengalunkan musik sehingga terdengar indah dan sangat enak untuk didengarkan. Kalau sudah digelar akan terdengar tabuhan gendang dan gamelan mendayu-dayu dengan merdu, memanjakan indera pendengaran dengan irama indah, memanjakan telinga di tengah hingar-bingar kota Sumenep. Irama tembang terdengar merdu saat tangan gemulai mengetuk kenong, bonang, diikuti gerak lentik lengan mulai meniti satu persatu lempengan besi tipis, demung namanya. Telapak tangan dikepakkan ke kendang bak tarian seorang putri. Dari sanggar karawitan Sinar Family memang benar-benar menjaga salah satu budaya yang ada di negara Indonesia yang sangat perlu untuk dipertahankan agar anak cucu kita nantinya tidak akan hilang rasa nasionalismenya, bisa tahu akan sejarah, baik tentang berdirinya negara kita bersama dengan kesenian yang berkembang di dalamnya. Oh,
Demikian berita yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya akan kami tampilkan berita-berita yang telah diliput oleh tim kami yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih.